بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia supaya manusia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dirahmati lagi dikasihi saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Dr. Andes Suhaimi bin Cik Husin selaku pengarah program dan juga merupakan pengurusi Persatuan Peniaga-Peniaga Melayu Rantau Panjang dan seluruh sub pimpinannya. Dirahmati lagi dikasihi Tuan Guru Haji Muhammad bin Yaqub yang juga yang berhormat Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali dan rombongan-rombongannya muslimi dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Menyedari masa yang begitu terbatas, maka insyaAllah pada malam ini, terlebih dahulu saya nak mengajak mereka sama-sama kita menyata memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang dihadirkan kita dan dipertemukan kita di atas satu tajuk, di atas satu perkara dan satu matlamat. Khususnya bila melihat suasana senario politik mutakhir ini, khususnya politik hari ini yang lebih meletakkan kepentingan untuk mendapat kursi, kepentingan untuk menguasai Putrajaya, sehingga sanggup menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sanggup bersanggup bersekongkol dengan Pakatan Rakyat yang terang-terang melaksanakan satu perkara yang amat bertentangan. Maka pada malam ini kita diturun di Rantau Panjang. Apa tujuan dan apa matlamat? Walaupun kita sedar ada teman-teman kita sebagaimana disebut oleh pengarah program yang merasa terancam seolah-olah kita turun di Rantau Panjang ini untuk menggempur mereka, dalam arti kata menekan, menetapkan mereka ini dalam keadaan kebimbangan sehingga mereka sanggup mencabut banner-banner yang dipasang. Sedangkan 2-3 hari lepas, satu amanat dalam perhimpunan Hijau ke Putrajaya telah dijanjikan, telah dinyatakan oleh Presiden PAS diri menyatakan bahawa kita akan berpolitik secara sopan santun. Apa makna Presiden PAS yang akhirnya di peringkat grassroots khususnya Rantau Panjang, walaupun dengan menyatakan kita sanggup berpolitik secara sopan santun, tetapi itu hanya sekadar retorik semata-mata. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu kita turun di mana? Curug Rantau.
Walaupun apa yang dibawa fitnah kepada kami, kononnya kami ini dibayar, kononnya kami bisa dibayar untuk menentang Pakatan Rakyat. Kononnya Dato' Hasan Ali ada kepentingan, Hasan Basri ada kepentingan. Hatta yang paling malah mereka sanggup menyatakan kami ini telah rosak akidah. Bayangkan saudara, mereka menyatakan kami lari daripada perjuangan. Lalu kita nak bertanya kepada rakan kita, nak bertanya kepada teman kita, apa makna perjuangan? Sebab itu kita tidak pernah lari daripada perjuangan. Kita bangkit menentang pakatan rakyat kerana kita berpegang kepada perjuangan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi'ahdillahi awfu dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ini perjuangan kita yang berpegang pada prinsip. Doa yang dibaca oleh Tuan Guru menyatakan yang hak dia itu tak hak, yang benar dia itu tak benar. Mengambil daripada prinsip inilah perjuangan inilah. Walaupun apa fitnah, walaupun apapun cabaran, walaupun apa halangan, walaupun mereka menyatakan kita rasa akidah, bagi kita, kita tidak peduli dengan cercaan manusia. Kita tidak pernah peduli dengan hampir maki hamun-kamun kepada kami. Yang kita bimbang ialah kebencian Allah kepada kita. Yang kita bimbang cercaan Allah kepada kita. Sebab itu kita bangkit menentang apa yang disebut hari ini kemungkaran-kemungkaran atas nama politik. Saudara, kita turun di rantau panjang ini bukan nak cerita soal pembangunan. Bukan kita nak alunkan menceritakan pembangunan-pembangunan. Kerana pembangunan di Malaysia ni alhamdulillah, walaupun Berada Anwar turun di Curug Ranta membawa soal pembangunan dengan memberi berbagai-bagai janji, dengan menyatakan kalau kita ke Putrajaya kita akan hapuskan tol daripada Sabah, daripada Johor sampai ke Perlis. Kalau kita berkuasa ke Putrajaya, kita akan hapuskan PTPTN. Kalau kita ke Putrajaya, kita akan beri pendidikan percuma kepada bapakmu. Saudara, ini pembohongan, tak usah percaya dengan janji-janji. Kalau nak mengambil kait pada janji-janji sebelum berboleh kekuasaan, kalau di Selangor sebagai contoh Dato' Hasan Ali antara pengubah manifesto di Selangor ketika nak menang pilihan raya tahun 2008, apa janji yang tidak lontarkan? Apa dalam manifesto yang tidak disebut untuk menguasai hati rakyat? Sebab itu kita datang malam ini di Perantau Panjang bukan nak menabur janji dan pembangunan. Tetapi kita turunkan, kita ada satu tanggungjawab yang cukup besar. Inilah makna perjuangan kita. Perjuangan yang disebut, yang dinyatakan, yang digaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takum minkum khairu ummah ukhrijat linnas. Mesti ada satu kelompok, satu taifah, suatu pokok antara perjuangan kamu, kerja kamu, tanggungjawab kamu. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Salahkah kita ajak mari kita bersatu atas nama Islam? Mari kita bersatu atas nama umat Melayu. Mari kita bersatu di bawah payung raja-raja. Kerana hari ini, kerana apa orang bukan Islam? Kerana apa DAP terang-terangan menghina Islam, terang-terangan menolak Islam, terang-terangan mencabar PAS untuk melangkah mayatnya? Kenapa hari ini mereka boleh mempertikaikan Islam, menghina Islam, mencerca Islam? Kerana apa hari ini mereka sanggup terang-terangan untuk menghapuskan hak-hak kisiban orang Melayu? Pasal umat Islam mereka sedar ialah kerana berpecah belah.
Sejarah Yahudi laknatullah Israel, mereka menguasai negara Palestin. Sedangkan Israel satu kelompok yang kecil, hanya sekadar 5 juta saja, dikelilingi oleh orang Arab, Islam, bangsa Arab. Akhirnya Israel berani memerangi bumi Palestin kerana dia sedar umat Islam berpecah belah. Salahkah kita mengajak bersatu? Persoalan kenapa PAS sebagai sebuah parti Islam, yang nama Islam itu namanya indah, ajaran Islam itu ajaran indah, kenapa boleh bersama, boleh bersatu, boleh berpeluk dengan DAP? Agama tak sama, bahasa tak sama, kebudayaan tak sama, Tuhan tak sama, puasa tak sama, tiba-tiba boleh menentang bersama-sama UMNO, sedangkan bahasanya sama, agamanya sama, ibadahnya sama, kiblatnya sama, Kaabahnya sama, puasanya sama. Tetapi selalu mengalunkan kalimat Allah, membaca Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmil kaffah. Hoi orang yang beriman, kamu ambil Islam semua sekali, tapi kerana apa? Dalam masa perpaduan, dalam masa muzakarah, kita sanggup meletakkan berbagai-bagai syarat, sehingga yang paling malang kita menutup pintu muzakarah. Apa makna Islam? Allah tak pernah menutup pintu rahmat, Allah tak pernah menutup pintu keampunan. Sedangkan muzakarah ini bukan tuntutan Presiden PAS. Muzakarah ini bukan tuntutan Tuan Guru Nur Abdul Aziz. Muzakarah ini tuntutan Allah. Allah memerintah kita bermuzakarah, Allah memerintah kita bermusyawarah, Allah memerintah kita supaya apapun atas perintah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bermusyawarahlah kamu, bermuzakarahlah kamu, bersamalah kamu ketika kamu dah muzakarah, ketika kamu musyawarah. Bila kamu putus akan sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, fatawakkal ala Allah. Tetapi saya cukup sedar dan saya cukup yakin, apabila Presiden PAS melontarkan kalimah untuk bermuzakarah dengan UMNO, saya cukup yakin kebanyakan, malah majoriti umat Islam dan Melayu amat mengalu-alukan muzakarah ini. Tetapi kita lihat selepas muzakarah ini dilontarkan oleh Presiden PAS, tiba-tiba PAS dirilah yang membatalkan atas meletakkan berbagai-bagai syarat. Kata Menteri Besar Kelantan, kita akan bermuzakarah dengan syarat UMNO tukar perlembagaan daripada kebangsaan pada Islam. Kita boleh bermuzakarah dengan syarat bawa sekali Pakatan Rakyat muzakarah. Last sekali dia kata, saya tak boleh bermuzakarah sebab Presiden tak bagi. Apa makna semuanya ini? Sebab itu bagi saya hari ini, kita bangkit menentang PAS bukan kerana namanya PAS. Kita bangkit menentang Pakatan Rakyat bukan kerana nama Pakatan Rakyat. Tapi kita bangkit menentang PAS ataupun Pakatan Rakyat kerana kita bimbang bukan persoalan pembangunan. Tetapi yang kita bimbang, bagaimana nasib Islam, bagaimana generasi anak-anak cucu cicit kita, bagaimana masa depan mereka. Kalaulah kononnya orang dirantau panjang cuba nak mengubah, cuba nak beri mereka kekuasaan, cacu cubo yang konon nak merasa pemandu yang baru, yang sedangkan dalam keadaan kita hari ini yang sudah baik kerana dibandingkan dengan apa yang belum lagi dipastikan. Ini yang kita bimbang. Sebab itu saudara hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi saya benarlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikhabarkan 1400 tahun yang lepas, saya ti'ala nasi zaman, la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal quran illa rasul, ila akhir hadis, aku maqalkan Rasulullah.
barangkali kalau nak mengambil kira daripada hadisnya apa yang berlaku, akan datang kepada kamu satu zaman la yabqa min al-islam, tidaklah dipanggil, tidak disebut Islam kecuali hanya sekadar tinggal nama. Wala yabqa min al-Quran, dan tidak disebut Al-Quran. PAS walaupun menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan, walaupun PAS menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, tetapi dalam kehidupan mereka, di dalam politik hari ini, mereka sanggup menafikan Quran. Mereka sanggup yang paling malam, mereka sanggup mencari hujah dan dalil untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am yang diperingatkan oleh Al-Qamah, barang siapa nak tengok, barang siapa nak lihat, wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Qamah, bacalah surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Saya memetik ayat ini kerana mengambil daripada suasana dan sinar politik pada hari ini. Hari ini apa yang diharamkan oleh Allah terang-terang dilanggar, hatta yang paling malas mereka mencari hujah dan mencari dalil untuk menegakkan benang yang masuk. Antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Allah memerintah kita semua, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini juga tanggungjawab kita, kewajipan kita, tugas kita, peranan kita. Ini bukan peranan saya, bukan peranan Dato' Hassan saja semata, ini peranan adik-adik kakak belakang. Di sana Allah perintah, kul, katakanlah, beritahu, biarlah apa halangan, biarlah apa fitnah, biarlah apa cercaan, biarlah apa makian mereka, kita tak peduli dengan cacian dan makian mereka kerana kita melaksanakan apa yang Allah letak kepada tanggungjawaban atas kita. Qul ta'alau atlu ma, katakanlah, barang yang diharamkan oleh Allah. Pertama, bila Allah mengatakan ala tusyriku bihi syai'a, larangan pertama Allah ialah berkaitan dengan persoalan akidah. Allah mengatakan, kamu beritahu jangan mereka menyekutukan Allah, ala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menyekutukan Allah. Hari ini kita lihat PAS sebagai contoh, Suruhjaya PAS negeri Selangor yang baru sanggup menyatakan persoalan akidah. Bila kita cakap soal akidah, bila kita bangkit membincangkan soal akidah yang sedang dilanggar, sanggup menyatakan akidah ini isu kecil. Tuan-tuan bayangkan, satu kenyataan yang disebut daripada Suruhjaya PAS negeri Selangor yang keluar dalam akhbar, akhbar Sino. Kalau kita sebut akhbar utusan Melayu, daripada tolak berita harian, berita 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 hairan, utusan Melayu, utusan Melayu, dengan menyatakan isu akidah ini isu kecil, ada isu besar yang kita nak tangani, isu pengundi hantu. Hantu punya Suruhjaya, dia berkata pengundi hantu lebih besar daripada masalah akidah. Sebab itu dia ajak rakyat bangkit atas kononnya atas nama bersih. Yang paling malam Menteri Besar Kelantan sehingga menyatakan bersih itu wajib, sehingga memperlekehkan, sehingga menghina Majlis Fatwa Kebangsaan. Yang paling malam orang yang sanggup menghina dan menolak jawatankuasa fatwa yang telah memutuskan bersih itu haram, antaranya saudara ialah Mahfuz Umar. Mahfuz Umar boleh pertikai jawatankuasa fatwa kebangsaan. Pada hajatan kuasa fatwa kebangsaan sebelum nak memutuskan suatu hukum, 24 anggota yang terdiri pada sarjana-sarjana Islam daripada pelbagai ilmu, daripada disiplin, merujuk Al-Quran, merujuk hadis,
katakan kita balik kepada makasih syariat. Apa tujuan syariat yang Allah datang? Sebab itu sebelum jatuhan kuasa fatwa memutuskan haram, kita bangkit dan ceramah bahawa bersih ini haram kerana ia melanggar makasih syariat, melanggar antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala datang Islam. Makasih syariat yang diutuskan oleh Allah pertama untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama, tapi hari ini pas semata-mata untuk menguasai Putrajaya sehingga agama yang terang-terang dicerca, terang-terang dihina, terang-terang mengajak manusia buat kemaksiatan. Hari ini kita lihat di mana suara-suara hebat pimpinan-pimpinan PAS, mana suara pemuda-pemuda PAS yang begitu lantang bangkit. Hatta isu Israel laknatullah pun mereka sanggup untuk membenarkan. Mereka sanggup bersekongkol apabila Anwar Ibrahim menyatakan kita boleh jaga Israel, kita akan menjaga keselamatan Israel. Bayangkan muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hatta dengan menyatakan bahawa yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala perintah makasih syariat, tujuan Islam untuk menjaga harta. Tapi kita lihat perhimpunan bersih, mereka bukan sepak terajam poli, pukul poli, mereka menggosokkan harta benda. Apakah Islam mengajar? Apakah itu Islam yang menggosokkan harta benda, yang mengamuk, yang melingkup kenderaan polis? Bukan sekadar mereka melingkup, bukan sekadar mereka mengamuk, bukan sekadar mereka memukul polis. Yang paling biadab, mereka sanggup menghina pasukan keselamatan polis dengan panggilan anjing-anjing kerajaan. Sebab itu saya nak mengajak rakan-rakan daripada polis hutan, pasukan-pasukan keselamatan, saya nak mengajak pastikanlah dalam pilihan raya yang ke-13, tuan-tuan jangan memberi satu undi pun kepada Pakatan Rakyat. Kita ajar ke hadapan mereka yang telah menghina pasukan keselamatan. Yang paling malam, kamu hina polis, kamu herdik polis, kamu hina pasukan keselamatan, kamu herdik pasukan keselamatan. Tapi bila rumah kamu kena pecah, kenapa kamu mencari polis? Anak kamu tak balik daripada sekolah, kenapa kamu cari polis? Ini kebiadaban yang diajar. Apakah itu kaedah dan makasih Islam? Sehingga sanggup menyatakan bersih itu adalah wajib. Sebab itu hari ini kita bangkit, bukan kita menentang batang tubuh ni Abdul Aziz, tetapi kita menentang kenyataan-kenyataan yang banyak membawa kepada penyelewengan-penyelewengan yang kita bimbang bagaimana masyarakat Kelantan yang mudah sangat apa saja kata Tok Buhu, hak tu lah hak benar. Sedangkan Allah ajar kita berfikir, apakah Tok Buhu itu tidak ada kelemahan, sedangkan manusia ini semua maksum, manusia ini ada kelemahan. Tukhti'una bil-layli wal-nahar. Siapa membawa satu doktor yang paling malang dengan menyatakan sokong PAS masuk syurga? Dua hari lepas dia keluar statement, dia kata saya bukan kata PAS masuk syurga, saya kata sokong PAS masuk dapat pahala. Dia pun singgok di situ pula. Macam kerajaan Kedah lah. Ketika saya turun di Kedah, isu balok. Kita kata, kenapa tebal balok? Dia kata, kita bukan tebal balok, kita tebal hutan. Bukan kita tebal balok. Allah, korok kering sungguh lah mamat. Menipu hidup-hidup. Dia kata, kita bukan tebal balok, kita tebal hutan. Tuan-tuan, bayangkan seorang PAS pun yakin indoktrin. Sebab itu orang PAS pendokong antara yang totok sampai melihat PAS itu Islam, Islam itu PAS, PAS itu Islam, Islam itu PAS. Kalau sokong PAS masuk syurga, sokong UMNO masuk neraka. Maknanya mereka begitu telah ditaksub doktrin satu benda yang sesat,
dengan menyatakan sokong PAS masuk syurga. Tuan-tuan, saya nak beritahu rata panjang ni, kalau adalah ketua kau, ketua tak kira, ketua PAS kata panjang kau, orang PAS kata panjang, kata PAS itu Islam, Islam itu PAS, PAS itu Islam, Islam itu PAS. Tuan-tuan tanya sebuti je. Aku nak tanya mu, kalau mu kata PAS itu Islam, Islam itu PAS, mu boleh jawab? Aku akan jawab. Aku akan masuk PAS kalau mu boleh jawab pertanyaan aku. Mu jawab, jawab, goyak ke aku. Kalau mu kata PAS itu Islam, itu Islam, itu PAS, aku nak tanya padamu, sipu babi ni sebenarnya sipu ke babi? Bukan sekadar orang pun pening, sipu babi pun pening. Sebab tu sipu babi jalan pelan dia, dia jalan kohok-kohok. Pasal apa? Pasal dia mikir, aku ni sipu ke babi? Kalau kata babi, tapi orang aku sipu, tapi aku sipu orang panggil babi. Dan analogi nak sebut, ini dua benda yang berbeza. PAS itu sebuah parti yang didaftarkan di bawah akta pertubuhan. Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau nak masuk syurga, bukan dimain pakai buah mulut, pakai akal, balik Quran, balik hadis. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun, ada 7 sifat orang nak masuk syurga. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Sampai akhir ayat apa Allah kata, والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Saya tak boleh kupas sebab masa kita terbatas. Hatta Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhulu al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, khabarkan, rayakkan aku ya Rasul, tolong rayakkan hamba ya Rasul, apakah amal-amal bila hamba kerja hamba masuk syurga, wa yubaiduni 'anil nar, hamba dijauhkan daripada neraka. Tuan-tuan buka hadis arba'in Al-Imam Nawawi hadis 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sebab syurga dan neraka ini satu benda yang besar. Dan inilah yang kita bangkit. Kita nak menyedarkan masyarakat, apakah sokong PAS hari ini dapat pahala apa yang paling malang kita bimbang. Kerana PAS hari ini walaupun cakap Islam, tetapi dah amalan tindakan mereka terang-terang apa yang larang oleh Allah. Kalau Allah melarang di dalam Al-Quran, kalau Allah larang, iaitu bersama dengan Yahudi laknatullah. Yahudi dialah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Tapi pimpinan PAS hari ini sanggup mengeluarkan statement kenyataan menyatakan kita boleh bersaing dengan Yahudi, hanya tak boleh bersaing dengan Zionis. Tidak bayangkan. Sedangkan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi memfatwakan Zionis itu Yahudi, Zionis itu Zionis. Tetapi saya yakin statement ini datang bukan daripada hati yang benar. Dia datang semata-mata nak mempertahankan Anwar, kerana Anwar telah menjadikan mereka untuk berkuasa ke Putrajaya. Sebab itu Anwar yang cukup pandai menguasai, meyakini mereka akhirnya apa sahaja dilarangkan oleh Allah, mereka sanggup. Hatta mereka sanggup bersekongkol mengangkat, iaitu ambiga laknatullah. Sedangkan ambiga mengajak rakyat Malaysia buat set bebas. Tuan-tuan bayangkan. Mereka boleh mengangkat ambiga bukan sekadar di Malaysia. Mereka bawa perjuangan ambiga ke bumi suci umat Islam di Mekah dan Madinah tu Al-Munawwarah. Mereka bawa laungan, mereka bawa slogan ambiga laknatullah di bumi suci umat Islam. Untuk tujuan apa? Kecuali tujuan mereka untuk menguasai Putrajaya. Mereka
mereka tidak peduli apa sahaja yang penting. Mereka nak ke Putrajaya sehingga zikir, sehingga ucapan pas hari ini. Bukan lagi mereka menyebut kalimah-kalimah yang lain kecuali kalimah Putrajaya, 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 Putrajaya. Sial. Ambiga yang terang-terang ajak rakyat Malaysia buat seks bebas. Ajak rakyat Malaysia dalam keadaan menikah jantan dengan jantan. Anwar membawa pahaman pluralism. Sebab itu bagi Anwar tidak ada makna meletakkan celaknya, meletakkan nanda di dahi. Kerana Anwar ini berpahaman pluralism, Anwar tidak heran kalau dia menyembah iaitu kematian Om Bintia dengan membawa satu penyembahan yang dilakukan oleh bukan Cik, bukan Islam. Kerana dia tahu Anwar ini memiliki pahaman pluralism itu agama semuanya sama. Tuan-tuan, inilah yang dituntut oleh ambiga dalam IFC 14 perkara. Ini kewajipan untuk bangkit bertanpa kata rakyat. Antara tuntutan yang pertama yang dituntut oleh ambiga laknatullah dengan menyatakan kalau pakatan rakyat berkuasa, antara yang menuntut ialah kalau anak dilahir, anak kita beranak, bini kita beranak, mak kita beranak, adik kita beranak, lahir saja jangan diazan, jangan diikamah, jangan diberi agama apa sehingga umurnya 18 tahun. Sebagaimana berlaku di Indonesia, Jamal Mirdad pada hari Jumaat membawa anaknya ke masjid. Hari Ahad ibunya Lydia Kardau membawa anaknya pergi ke gereja. Lalu ditanya kepada Jamal Mirdad, "Ia apa?" "Benar, hari Jumaat anak saya mengikut saya ke masjid, hari Ahad mengikut ibunya ke gereja." "Bila besar umur 18 tahun terpulang, apa agama dia pilih, Pak?" "Kerana Allah Tuhan itu sama, Tuhan Kristian, Tuhan Islam, Allah yang sama, Pak, kepada bapa orang bapa." Inikah yang akan mungkin akan terjadi? Sebab itu akhirnya saya biasa ceramah 2 jam, tuan-tuan. Tapi sebab saya nak beri peluang yang cukup seluas-luasnya kepada yang berhormat Datuk. Akhirnya saya nak mengajak rakan-rakan, teman-teman, khususnya rakan daripada PAS yang saya yakin dan saya percaya turut hadir pada malam ini. Cuma orang PAS ni, tuan-tuan, dia hadir bila ceramah macam ni, dia duduk nun jauh di sebalik bangunan. Nun dia duduk jauh di sebalik-balik pokok. Saya nak mengajak, marilah kita diperingatkan dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat inilah dulu kita mengamuk atas mimbar, ayat inilah dulu kita bertempi atas pentas, mengingatkan tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Di sana Allah menyatakan, dan jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, fatamassakumun nar, nanti kamu disambar oleh api neraka. Maka sebab itu hadirin hadirat muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sedar pilihan raya yang ke-13 ini bukan antara pertemuan Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Pilihan raya ke-13 ini bukan antara pertemuan UMNO dan PAS. Ini pertemuan antara nasib anak cucu. Ini pertemuan antara macam mana kedudukan Islam. Sebab itu mengambil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ila alladziina zalam. Satu larangan Allah yang cukup keras. Maka oleh demikian, kalau tuan-tuan yang di kawasan Rata Panjang yang hadir pada malam ini dan Rata Panjang seluruhnya, kalau memberi undi kepada Pakatan Rakyat, walaupun atas nama PAS, walaupun atas nama keadilan, apatah lagi DAP, ini bermakna tuan-tuan bersekongkol dengan Anwar yang mengajak manusia melakukan kezaliman, yakni mengakak Yahudi, musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan memberi undi kepada Pakatan Rakyat, walaupun atas nama PAS, walaupun atas nama Parti Keadilan ataupun DAP laknatullah, ini bermakna tuan-tuan bersama bersekongkol dengan ambiga laknatullah yang mengajak rakyat
buat seks bebas yang menjarah rakyat supaya agama semuanya sama. Dan kalau tuan-tuan memberi undi kepada Pakatan Rakyat walaupun atas nama PAS, ini bermakna tuan-tuan akan mengakap fahaman komunis bintang tiga. Tuan-tuan menjadi penghina kepada pasukan keselamatan yang menjaga keamanan. Oleh demikian, saya mengajak pastikan pihak akan datang yang kita akan hadapi bukan sekadar kita kubur dan kalahkan PAS di Kelantan. Kita akan pastikan seluruhnya mereka akan gagal. Kita akan ajak di atas kebiadaban mereka untuk membawa kepada kerosakan, menentang akidah, membawa kerosakan yang menyebabkan kesan kepada anak cucu cicit kita. Aku luqadi hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.